Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bergabung lagi di channel Fauzi Arloji. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara menyeting jam tangan Digitech terbaru ya. Digitech cewek atau wanita, Digitech aktif ya. Nah, ini dia jam tangannya. Jam tangan terbaru 2020 ya. Yang berhadiah atau yang bonus tali strap ya. Strap kanvas original jam tangan Digitech Active Lifestyle ya. Nah, di sini ada nama Digitech-nya ya. Mantap, ini tidak bisa sobek ataupun patah ya. Alat terbuat dari kanvas atau bahan ya, seperti sabuk itu ya. Nah. Oke, langsung saja kita ambil jamnya. Ini dia jam Digitech-nya. Oke, kita ambil dulu. Nah, ini bantalannya ya, bagus banget, tebal. Oke, kita taruh di sini. Ini dia jam tangan Digitech-nya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan ke videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum menyeting, usahakan tampilan display-nya seperti ini. Tampilan jam tanggal di sini ada bulan juga dan hari juga ada di sini. Oke. Jadi display-nya ini dual time ya. Terdapat 4 tombol dan 1 crown ya untuk menarik dan atau mengatur jarum atau analog ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama kita tekan tombol mode ya. Di sini ada tulisan mode. Nah, tekan tombol mode sebanyak 1 2 3 ya. Nah, setelah itu di sini si detik akan berkedip seperti ini. Lalu kemudian kita pindahkan dengan cara menekan tombol reset ya, seperti ini. Nah, oke, kita sesuaikan dengan jam sekarang. Sekarang jam 17 lewat 07 ya. Atau jam 5 sore ya. Ya, kita tekan tombol ini ya untuk menambahkannya. Tombol stop STP ya, stop ya. Jadi kita tekan. Oke. Jam 17. Oke, sudah. Nah, kita pindahkan lagi. Kita tambahkan lagi. 17 lewat 08 ya. Tambahkan lagi terus. Tekan saja ya. Nah. Oke, sudah. Lalu kemudian kita pindahkan lagi, kita berlanjut ke ini. Sorry, maaf, kita singkirkan dulu ini ya. Nah, ini bulan ya. Sekarang bulan 9 atau bulan September. 8, 9. Nah, oke, seperti itu. Kita pindahkan lagi dengan tombol reset. Oke. Tambahkan lagi ya. Tombol stop. Tanggal 17. Oh, sorry, maaf, tanggal 18 ya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan lagi. Ini hari ya. Hari Friday atau hari Jumat. Nah, ditambahkan lagi ya, biasa. Nah. Kalau Jumat ya tulisannya FR ya atau Friday. Oke, setelah semuanya selesai kita tekan kembali tombol mode ya. Untuk mengembalikan atau untuk men-save settingan yang barusan saja kita setting. Nah, seperti ini agar
display digitalnya tidak berkedip seperti ini ya. Kalau kita lihat sekarang ini berkedip ya, masih berkedip. Nah, seperti ini untuk mengunci ya. Nah, agar tidak berkedip seperti ini. Oke, digital ya. Digital sudah selesai kita setting. Lalu kemudian kita mau setting analognya. Untuk menyetting analog seperti biasa ya. Ini terdapat crown di bagian kanan ya, tengah. Kita tarik saja. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan ya dengan jam yang sudah kita setting tadi. Jam 17 lewat. Sekarang lewat 10 ya. Lewat 10. Oke. Nah, sudah. Seperti ini. Ini jam tangan terbaru ya, 2020. Mantap. Oke, selesai ya. Nah, ini ininya juga terang-terang dalam gelap ya, glowing in the dark ya. Dan di sini juga terdapat lampu ya, lampu yang lumayan terang ya, terang banget, bagus. Lampunya warna biru seperti ini kawan-kawan, bagus banget ya. Cocok banget untuk para wanita yang suka main di air, suka berenang atau olahraga bersepeda atau zumba ya, zumba apa jogging semuanya lah, yang suka keluar keringat banyak ya. Ya, jadi jam tangan ini cocok banget untuk di air ya, tahan air, tidak perlu diragukan lagi. Nah, di sini water resist 10 bar ya, satu barnya berapa meter, satu barnya 10 meter ya, jadi berarti ini 100 meter ya water resistnya. Oke, sekian saja video cara menyetting jam tangan Digitech terbaru tahun 2020 dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan yang ingin bertanya boleh ya komentar di bawah, nanti akan saya respon. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Selamat sore, selamat beristirahat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, makasih.